Geht das am Bahn? Guys, kita naik ni jadi guys. Yang jalan-jalan ni biku tu time guys. Lori-lori pun masuk guys. Selekoh kona ni. Kita dah ngantuk. Boleh ke masjid tu? Ada satu jam lagi. Ha? Ke masjid dulu. Karena perjalanan nak sampai Chile satu jam lagi. Oh. Jadi sebenarnya kita solat dulu lah. Terus? Terus. Kan kalau berhenti-berhenti kan lagi masa kan? Haa, langsung terus pak. Kita perempuan ni. Sebab kita punya jamak. Jamak asal. Sekarang kita dekat mana? Kat Pantai Sumur 3. Kat sini kita berhenti ambil gambar je. Dia gelap je weh. Apa yang best kat sini sebab ada apa buat? Ada perigi. Perigi tu memang tak cantik weh. Ya Allah. Sumpah cantik. Aku dah tengok. Ah, Bu cantik ibu. Siapa yang nak ambil gambar ayah apa ni? Ibu ambil. Oh, alamak. Laut dia jernih. Lepas tu laut dia memang bersih gila. Bapu. Nona, Nona. Eh, betul lah. Buah Nona ke apa ni? Haa, ni dia. Buah tu. Apa ni? Oh, gunung sebelah sana. Patut dah sejam. Tempat yang ketiga. Aku berhenti untuk ambil gambar aje, okey. Aku dah cakap kat sini antena TV dia, radio dia ke apa benda paling besar. Kau tengok tu. Kau tengok antena dia. Rumah-rumah kat Sabang lah ni. Kita zoom out sikit, tengok. Nanti kita nak pergi kat pulau sana, area sana. Untuk kita duduk sana dan kita snorkeling. Rumah-rumah dia je. Dan tak apa-apa nak siap banyak. Ini kan aku tak tahu apa fungsi dia diadakan bangunan ni. Sana lagi. Kita nak pergi area sana. Area sana, area sana, area sana. Yeah. Boleh buat masak je? Satu lagi lewat sini. Haa, kita situ. Okay. Hei, seronoknya. Kenapa tak masuk kaki ni bu? Masuklah ke dalam ni. Slipper. Aduh. Wah, seronoknya. Wah. Oh, ada air. Mana lampu? Tak payah berlampu kot kat sini. Tu, 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 tu. Malu. Tak ada. Alah, suram eh lampu. Okey lah. Apa tu dalam, dekat sini? Oh, kat sini. Oh, suram ni. Okay. Ini memang tak ada
Eh, saya tak perlu lah lampu macam ni pun. Ini nampak tak dari luar? Tak kot. Cuba kau pergi luar. Sekejap. Cuba buka lampu macam ni. Kalau Imo buka, nampak tak ada pun dah tutup. Kalau Imo buka macam ni, nampak tak dari luar? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Takkan tak nak buka. Okay, kita akan berjumpa pukul 3 nanti waktu Indonesia. A few moments later. Kat sini pakai baju dengan pendek. Aku tu pun buat handsome. Pasal lah cover dengan pashmina ni. Sebab mak aku buat. Ruangan yang ada di museum. Seperti tadi pertama itu, kalau kita mau lihat dari luar bentuk museum ini seperti perahu. Nah, perahu di tengah laut. Bentuk atasnya nanti seperti gelombang tsunami. Bentuk luarnya ini seperti anyaman bambu. Suara dari telepon pada kedengaran seperti inilah kita merasakan kembali kejadiannya. Kita seolah akan berjalan di tengah gelombang tsunami. Ya kan? Jadi perahu yang langka. Kita pun lagi tu tak.
menceritakan berapa orang jumlah korban yang sudah dinyatakan meninggal. Jadi ini area Banda Aceh aja, agak seluruhnya tercatat di sini. Ini memperlihatkan nama-nama korban tsunami. Tapi ini hanya sebagian aja. Jadi kalau seluruhnya kita hampir penuh dalam pembelajaran. Jadi misalkan masyarakat yang belum mendapatkan keluarga, jadi museum ini bisa juga kepada korban. Ini datanya dikatakan sudah meninggal. Tidak tercatat semua. Maksudnya masih ramai. Tidak seluruhnya. Dan kerusakan kita di Banda Aceh. Dari pertama hari Minggu jam sekitar jam 6 mereka sudah tahu dari satelit. Kita sudah selesai tengok museum tsunami. Kat sini. Jadi nama tempat kami ini namanya Kampung Lampulo. Ya, Kampung Lampulo ini dikenal dengan kampung nelayan. Jadi bila datang ke sini banyak kapal nelayannya, kapal sangkut ni pun kapal nelayan. Oh. Jadi sebelum tsunami tempat kami ini dia ada proses dulu. Dia mulanya pada pukul 8 pagi terjadi gempa bumi. Gegaran berkekuatan 9.3. Jadi di Aceh, di Indonesia memang selalunya ada gegaran, tapi tak kuatlah. Jadi masa gegaran kuat, kami ingat musibahnya itu hanya bergegar saja. Jadi selepas gegaran, ada orang tengok air pantai itu surut, ikan banyak. Orang ingat itu rezeki. Jadi selepas gegaran, orang ke pantai mau tangkap ikan. Tengah ambil ikan, belum sempat nak balik ke rumah, dah datang air tsunami. Ketinggian tsunami di sini 45 kaki. Tinggi pokok kelapa. Rumah satu tingkat semua sudah tenggelam. Jadi sebelum tenggelam kampung kami ini, ada satu rumah ni, rumah Ibu Abasyah. Rumahnya tinggi dua tingkat. Ada lebih kurang 30 orang tumpang ke rumah ibu ini sebab nak selamatkan diri. Ternyata di tingkat rumah ibu ini turut suai separuh ni. Tingkat dua. Tingkat satu memang dah tenggelam dah. Jadi kalau rumah beliau masih dah tingkat dua paras leher. Kalau belakang ni dah tenggelam. Walaupun dua tingkat dah tenggelam sebab rendah lagi rumahnya. Jadi di tingkat dua tu mereka dah pasrah. Kalau memang rumah ini tenggelam, mereka semua kan tak selamat. Jadi Allah berkehendak, datanglah kapal nelayan ni daripada sungai datang ke sini. Mereka ingat kapal ni saja datang nak selamatkan orang dalam rumah. Jadi orang dalam rumah tadi masuklah dalam kapal. Dari rumah dah masuk 30 orang. Kerana mereka fikir kapal datang nak tolong, bagi lagi jiran belakang rumah. Berkumpullah semuanya dalam kapal 59 orang. Itu yang terselamat. Jadi masa tu mereka belum pasti lagi selamat ke belum. Sebab kan ternyata kapal ni bukan kapal jemput orang. Kapal kosong. Kapal terhanyut sendiri. Orang dah masuk dalam kapal. Mereka nak turun ke rumah, rumah sudah mau tenggelam. Nak naik tempat lain, tak tahu lagi. Jadi mereka hanya boleh berpasrah, berdoa, berzikir, ada azan. Alhamdulillah lah, Allah kabulkan doa mereka sehingga kapalnya tidak tenggelam. Jadi kapal ni hanya terapung. Bila air dah surut, dia tersangkut di atas rumah. Jadi yang masuk dalam kapal ni semuanya selamat. Sebab kita ingatkan nanti kalau dah masuk kapal, sebab kapal bukan jemput kan, takut nanti bila terhanyut ke tempat lain ditolak oleh ombak, boleh jadi terlungkup ke karam ke macam-macam. Jadi alhamdulillah mereka semua selamat. Jadi sebabkan kapal ni bersejarah, dibelilah kerajaan, dia jadikan semacam tempat pelancongan. Tuan rumah sekarang sudah pindah beli rumah lain sebab tempat ni memang nak jadikan tempat museum lah. Tapi di kampung kami ni ramai yang meninggal orang. Dulu ada 6,000 penduduk, 4,500 meninggal. Boleh dikata dalam 80% orang kampung kami ni meninggal. Stick to your stones, cause that's all you know. Ini adalah breakfast tu hari yang keempat.
Heavy breakfast. Ni macam makan malam kan? Hai bu. Makan malam ke tengah hari? Tengah hari makanan breakfast. Tengah hari. Tengah hari. No. Ya. Pagi, tengah hari. Apa je? Hai. Kita orang dah lepas immigration. Masa kita orang datang Aceh kat immigration, toner aku kena rampas. Lepas tu, sampai kat sini pula, nak balik KL, mak aku punya gunting jahit kena rampas. Masa awal-awal, aku kena marah tau, itulah. Dia kali bawa liquid ni, bising-bising. Sampai kat dia, dia diam je. Kena turun. Zona 2. Zona 2 terpaksa. Kita orang dah kita orang dah arrive dekat KLIA 2 pukul 1:30 tadi. Jadi sekarang kita nak solat dulu and then balik. Rehat sekejap. Besok pagi ada kerja nak buat. Walaupun ini adalah hari Sabtu, besok kerja ayah akan.